kan ya, ini kan dua bentuk jenar kan ya, gitu kan ya. Pemilihan kedua, nanti ada saya sambutan. Enggak, saya nanti yang menyampaikan panitia. Pesan-pesan itu kita nanti nomor 6 di picture nanti nanti biar kami aja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pagi yang berbahagia ini, tepatnya di hari Minggu, di hari ke-25 di bulan November 2012. Puji syukur, alhamdulillah kita bertemu dalam acara pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan masa bakti 2012 hingga 2015. Yang terhormat Bapak Wakil Camat Tebet, Bapak Dr. Andes HM Soleh MSI, yang dan ketertiban Bapak Waldwin Lumbang Toluan, yang terhormat Bin Maspol Bapak Aibtu Polhadi Purnomo, yang terhormat Babinsa Bapak Pelda Mansyur, dan yang kami hormati anggota Iwan Hairul, Mirtaul RW, lalu pengurus RT-RT yang ada di wilayah RW 06. Kami juga menerima pendaftaran calon dan penetapan calon yang telah kami laksanakan pada tanggal 23 batas akhir pendaftaran bagi calon ketua RW periode 2012-2015. Namun sampai dengan batas waktu yang telah kami tetapkan, sampai dengan saat ini hanya ada satu calon yang mendaftarkan diri untuk Ketua RW 06 periode tahun 2012-2015. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes HM Soleh MSI selaku Wakil Camat Tebet, yang kami hormati Bapak Mahdi SE, Bapak Lurah Manggarai Selatan, yang kami hormati Bapak Mansur Babinsa Manggarai Selatan, yang kami hormati Bapak Toruan dari Manggarai Selatan, yang kami hormati 06 Kelurahan Manggarai Selatan, kepada panitia pemilihan Ketua RW 06 yang disaksikan oleh Wakil Camat Bapak Dr. Andes HM Soleh MSI. Kami persilakan Bapak Abdul Latif, kemudian Bapak Deni Hidayat, dan disaksikan oleh Wakil Camat Tebet Bapak Dr. Andes HM Soleh MSI. Penyerahan kepengurusan RW 06 oleh Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan kepada panitia. Silakan diabadikan. Silakan Pak Lurah. Video Pak. Baiklah, kita ikuti selanjutnya. Pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan masa bakti tahun 2012 hingga tahun 2015 yang akan dipimpin langsung oleh panitia pemilihan Bapak Abdul Latif. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami atas nama panitia pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Selatan ingin membacakan peraturan tata tertib yang telah kami bagikan kepada seluruh warga masyarakat pemilih khususnya. Yang pertama, satu, forum musyawarah RW berwenang A. menilai pertanggungjawaban kepengurusan RW 06 masa bakti 2009-2012. B. memilih dan menetapkan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan. 2. Forum Musyawarah RW
merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW. 3. Peserta forum musyawarah pemilihan ketua RW terdiri dari tamu undangan dan pengurus RW. Baik, kami akan... Baik, ini saya akan saya bacakan kembali berita acara pemilihan ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan. Pada hari ini Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2012 bertempat di sekretariat RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Kami panitia pemilihan ketua RW 06 masing-masing Abdul Latif selaku ketua, Kemal Perkasa SI Aktaris, Kurniawan Ekarullah anggota, Miftahul Khair anggota, Sri Noviati anggota, telah melaksanakan pemilihan ketua rukun warga 06 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet yang dihadiri oleh 77 orang tokoh masyarakat atau yang mewakilinya dan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat dan secara aklamasi, maka mengangkat Bapak Deni Hidayat sebagai ketua rukun warga 06 Kelurahan Manggarai Selatan periode tahun 2012-2015. Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pengawasnya. Kami mohon kesediaan Bapak Camat Tebet dan Lurah Manggarai sebagai saksi untuk penataan berita acara. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Nasaran Soh MSI, kemudian kepada Bapak Mahdi SE untuk menyaksikan penandatanganan penyerahan kepengurusan RW 06 kepada Ketua RW terpilih oleh Panitia Pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan. Silakan Ketua RW 06 yang terpilih, Bapak Deni Hidayat, menandatangani berkas dan disaksikan oleh Bapak Dr. Andes H.M. Soleh M.S.I. dan juga Bapak Mahdi S.E. selaku Lurah Manggarai Selatan. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Baiklah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, baru saja pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan masa bakti 2012 hingga 2015, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan berita acara pemilihan Ketua RW 06 masa bakti 2012 hingga 2015 dan penyerahan kepengurusan RW 06 kepada Ketua RW terpilih oleh Panitia Pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai Selatan yang disaksikan oleh Camat Tebet yang diwakilkan oleh Wakil Camat Tebet Bapak Dr. Andes H.M. Soleh M.Si dan Lurah Manggarai Selatan Bapak Mahdi Sarjana Ekonomi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita ikuti sambutan Ketua RW 06 terpilih Bapak 06 Kelurahan Manggarai Selatan. Terima kasih. Baiklah. Balik lagi ya Pak ya. Kita ikuti bersama sambutan Ketua RW 06 terpilih Bapak Deni Hidayat. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat terharu dengan acara, mengharapkan bahwa di RW 05 ini mempunyai calon untuk pengurus RW untuk periode yang akan datang. Jadi ada sedikit, artinya sedikit kecewa, karena di sini panitia juga sudah melaksanakan tugas yang begitu berat, begitu antusias, akan tetapi calon daripada setiap RT untuk RW tidak ada yang mendaftarkan.
Jadi apa boleh buat dengan hasil yang kita sepakati ini, dan juga kami bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan selaku Ketua RW 06 untuk periode 2012 ini sampai dengan 2015, mudah-mudahan saya selalu diberikan sehat sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pertama-tama yang kami hormati Ketua RT RW RT 1 sampai RT 9 di RW 06, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang diberikan Allah Taala, yang kami hormati juga saya lihat ibu-ibu PKK di lingkungan RW 06. Mari kita sama-sama memberikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bersilaturahmi berkumpul di dalam acara peremajaan RW 06. Saya bersyukur di dalam pemilihan ini berjalan dengan lancar. Saya juga nggak ragu lagi lah dengan kepanitiaan di lingkungan RW 06, pemilihannya berjalan lancar, tertib dan aman. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Denny terpilih kembali lagi jadi RW 06, Ketua RW 06. Ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Pertama, program 100 hari Pak Gubernur. Pertama, masalah kartu Jakarta Sehat. Kartu Jakarta Sehat, kebetulan yang untuk di DKI ini yang mendapat kartu Jakarta Sehat untuk programnya Kelurahan Bukitgiri sama Kelurahan Manggarai khususnya di Kecamatan Tebet. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang khususnya di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan, tidak usah LSI, kami persilakan.